Kemudian hadis berikutnya disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetap dari Abu Hurairah. La taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat, hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam, hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati meninggal dunia? Barrafa'ullah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijma' seluruh, ijtima' pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea, sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirobah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul. Islambul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bersama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arifuna al-kalima am mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan, kehendak, hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Barrafa Allah, Allah mengangkatnya, dan dia belum meninggal dunia. Sampai masanya menjelang hari kiamat, Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu mengnasah syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi imam di masjid, dia mengajak orang salat berjamaah, dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasakh apapun, kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fizik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus Syam. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu, linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib. Maka dibantah. Fayaksirus salib. Dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab, salib bahasa kita, palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil, tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya.
Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Ali keluarga, Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa. Dan Imran punya istri bersama bernama Hanna. Hanna punya saudari perempuan melahirkan anak laki-laki bernama Yahya. Dan Yahya punya ayah bernama Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hanna, ada adik Hanna, adik yang melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria, dan Hanna melahirkan anak perempuan bersama Maryam, dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Ini keluarga orang baik-baik, ini keluarga orang yang saleh, dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul. Yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad, Musa, Muhammad, Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti nabi yang lain. Hidupnya habis berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Karena mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merubah adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Isa disalib menebus dosa manusia, maka semua binatang menjadi halal. Begitu juga dengan khitan. Nabi Ibrahim berkhitan, turun kepada Nabi Musa berkhitan, turun kepada Nabi Isa berkhitan, tapi dipesongkan, diselewengkan oleh Paulus. Paulus yang bernama Saul tidak pernah belajar kepada Isa, tapi lalu kemudian mengaku diangkat sebagai rasul oleh Isa, maka disebut namanya dengan Rasul Paulus. Maka ini dibantah oleh Al-Quran sama sekali. Makana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin syubbiha lahum, walakin kana hanifan musliman. Dia seorang muslim, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, muslim. Wa makana minal musyrikin, dia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Yahudi dan Nasrani mempersekutukan Allah. Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata, Uzair anak Allah. Sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus, dengan Isa. Wa qala an-Nasara al-Masih ibnullah. Nasrani berkata, Al-Masih anak Allah. Maka Al-Quran membantah. Bila ada orang mengatakan, jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita, yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan. Karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadha'ul jizyah. Nabi membatalkan jizyah, upeti, pajak yang sebelumnya diterapkan oleh Raja Romawi dan Persia. Mereka hidup dengan cawan-cawan emas, pakaian sutra, tempat tidur yang tebal, dengan banyak-banyak pasangan, dengan istana yang megah. Padahal dari cukai, dari pajak yang dikutip dari setiap masyarakat. Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam membantah itu semua perbuatan yang batil, bahwa itu perbuatan zalim, menganiaya orang susah. Maka dia menghapuskan itu. Wa yada'ul jizyah wa yafidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun. Dan kemudian dia membagikan harta sampai tidak ada satupun yang mau menerimanya. Apa makna dia membagi harta tak ada orang mau menerima? Kerana orang sudah merasa cukup, tidak lagi merasa perlu banyak. Kerana masalah harta ini tidak ada batasnya. Lau kana libni Adam wadian min zahab,
Seandainya manusia itu memiliki satu lembah daripada emas, ini ada bukit, di sini ada bukit, ada tanah yang turun ke bawah, tempat bercocok tanam, lalu kemudian berubah dia menjadi emas, maka manusia tidak pernah berkata, cukuplah emas yang banyak ini. Tidak. Tapi dia akan berkata, mana lagi, mana lagi. Dia terus meminta, walan tamla' fahu illa turab, sampai mulutnya diisi tanah, masuk ke liang lahat, barulah dia merasa cukup, barulah dia katakan enough, barulah dia katakan cukup, tidak lagi lebih daripada ini. Maka oleh sebab itu, ketika Nabi Isa AS membagikan harta, ini harta, 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 dia katakan tidak, kami tidak mau menerimanya, karena kami tidak ingin mati membawa harta, tapi kami ingin mati membawa amal yang saleh. Kita lanjutkan. Yang terakhir, hadis masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kitabnya Sahih Bukhari. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tuqatilul yahud, sampai kalian memerangi orang Yahudi, hatta yaqulul hajar, sampai batu berkata, batu besar tempat orang bersembunyi dari serangan musuh, batu itu berkata, apa kata batu itu? Hadza Yahudi, ya Muslim, hadza Yahudi, ya Muslim, hai tentara Muslim, hadza Yahudi warai, ini di belakangku ini ada seorang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah dia, faqtulhu, bunuhlah dia. Ada satu yang tidak membela umat Islam, dan itu adalah syajaratul gharqad, pohon gharqad, pohon yang batangnya tunggal ke atas, tidak terlalu banyak cabang, dan dia daunnya panjang-panjang, masih ada sekarang, mereka tanam banyak-banyak. Ini membuktikan sabda Nabi SAW benar, tidak salah sedikit pun. 1439 tahun yang lalu Nabi katakan, hari ini terbukti mereka menanam tanaman gharqad sebanyak-banyaknya. Tahun 1999 saya sampai di satu kota. Kota ini dibagi dua kerana perjanjian Camp David. Sebelah diambil oleh Mesir, sebelah dijajah oleh Israel. Tampaklah tentara-tentara berjaga di perbatasan. Maka Rafah, nama kota tersebut Rafah. Maka kita bisa melihat menghijau. Sementara yang di Mesir ini menguning gurun pasir. Sedangkan yang di sana menghijau. Kenapa hijau? Mereka tanam pohon gharqad. Nabi sudah mengatakan itu 14 abad yang lalu, bahwa mereka akan bersembunyi di balik pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka bersembunyi di belakang batu. Batu berkata, ya Muslim, hai tentara Muslim, ada Yahudi di belakangmu. Ini di belakangku ada Yahudi, faktulu, bunuhlah dia. Oleh sebab itu maka ini hadis mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Andai orang Yahudi itu musnah, seperti musnahnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Iram, kaum Fir'aun, musnah. Tapi Yahudi tidak musnah, dia tetap kekal sampai hari ini. Sampai terwujudnya janji Nabi Muhammad bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu memerangi Yahudi. Yahudi di dunia ini jumlahnya hanya 12 juta. Hanya 16 juta saja. 6 juta di Palestine, menjajah Palestina, yang 5 juta di Amerika, sisanya yang 10 bertebaran di atas muka dunia. Ada Yahudi Rusia, ada Yahudi Arab Maghribi, Maroko, ada beberapa Yahudi di Maghribi, kerana ketika itu raja daripada Spain mengusir seluruh pendatang. Dan larilah mereka ke negeri Islam. Ini menunjukkan Yahudi antara tiga. Dia tidak dapat diterima oleh Nasrani, tapi dia bisa diterima oleh Islam. Islam menerima mereka, marhaba ahlan wa sahlan, sampai mereka punya negeri, bercucu, bersahabat, berkawan dengan kaum muslimin yang ada di Maghribi, kerana mereka diusir dari Andalusia. Padahal mereka dekat dengan Andalusia, dekat dengan Kristian, dekat dengan Nasrani, tapi mereka justru lebih nyaman, lebih dekat berkawan dengan orang Islam, karena Muslim itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apapun yang terjadi, kita tetap siap siaga. Mau kiamat terjadi hari ini, besok, pagi, petang, kita tetap beriman dan beramal soleh. Maka saya tidak menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah satu persatu.
tapi kita kaji berdasarkan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul la yujalliha illa liwaqtiha, la yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak ada yang dapat mengetahui waktunya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ada orang mengatakan tak sampai 1500, hanya sekitar seberapa tahun lagi, itu ijtihad dia. Tolong kita bedakan antara hadis dengan ijtihad orang terhadap hadis. Ini hadis, ini ijtihad hadis. Jangan katakan ijtihad ini adalah hadis, karena hadis ini dari Nabi, sedangkan ijtihad adalah dari ulama yang membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.